Selamat pagi, hari ini kita akan menggambar menggunakan MS Publisher. Langkahnya adalah start, ketik P, U, B. Di sini kita tampil, kita klik dua kali. Kemudian blank page, kita besarkan. Kita besarkan tampilannya menjadi 75%. Kita insert, kemudian kita pilih fit, kita pilih fit, fit, kemudian fit, fit, terus fit lagi, klik, kita ikut ini, klik, 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 kita sambungkan ke sini. Jadi kita bisa beri warna langsung dari sini, kita beri warna langsung. Mungkin kita bikin daun, insert, shape, agak ikut juga, klik, 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 kita sambungkan ke sini, klik. Kemudian kita ke kanan mouse, pilih edit point, kita bikin script, bisa kita lakukan, sudah selesai. Kemudian kita tambahkan buat lagi di sini, bisa atau insert ini bisa, set di sini, kasih setelahnya. Beri warna, kemudian kita klik ini, kemudian kita pilih satu, kita pilih, kita klik warna hijau, color ya, warna hijau, color seperti ini, kemudian ini, kemudian select, kita blok, kita pilih grup, kita copy, kita paste, kita tekan. Oke, baik, tapi akan terus diperlukan juga saya. Pasti. Oke, berarti sekarang dari kepolisian sendiri dalam mengukur sebesar apakah dan lawan investasinya atau mencari pelaku utama atau apa? Ini cukup besar. Kita tetap di sini. Kita akan mencari pelaku utama. Ini. Kita selesai, kemudian kita bikin matahari, insert, save. Ini akan cukup ya, untuk kita awal dulu ini, kita kasih panas. Kemudian kita buat ini kan art untuk membuat tulisan. Kita kasih tanda panah menggunakan apa panahnya, kita copy aja, kita copy aja, kemudian kita paste, kita kasih tanda panah.
kita tingkatan tulisan ini Thank you.